Cek 1, 2, 3, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Dan di video kali ini saya akan unboxing serta review salah satu produk baru yang masuk, yaitu adalah Penex. Dia mengirimkan saya dua senar yang menurut saya ini paketnya sangat spesial kawan. Ini dia, nih cuy, yang satu namanya Will Power dan yang satu namanya Monster. Oke, ini adalah reel yang diproduksi oleh Phoenix dan ini sudah ada di pasaran cuy. Sekarang kita akan unboxing untuk Will Power bro. Dari packagingnya sendiri, kalian lihat. Nah, dia slogannya adalah High Class Fishing Line. Dia menamakan diri sebagai fishing line yang high class, kelasnya tinggi. Terlihat dari package-nya cuy, dari bungkusannya bro. Bungkusannya itu tidak seperti bungkusan senar-senar biasa cuy. Nah, di sini ada logo Phoenix. Sini, terus ada kombinasi kuning dan juga biru. Nah, ini boxnya, ini kualitas boxnya aja, ini mantap bro. Nah, kita lihat cuy, ini kayak apa ya? Kayak box jam tangan bro. Nah, boxnya juga itu lumayan tebal, jadi kita bisa taruh alat-alat pancing lainnya cuy. Bukan cuma senarnya yang kita manfaatkan, tapi boxnya juga ini kualitasnya itu bagus bro. Ini bro, ini Will Power sendiri terdiri dari berbagai macam ukuran. Kebetulan aja saya request ukuran yang 0,25 karena saya sering mancing di sungai dan juga di empang. Untuk panjangnya dia ada 150 meter cuy. Dan ini cuy, nah ini dia warna yang saya request itu yang warna putih yang bening. Nah kayak gini cuy. Ini Phoenix mengklaim kalau senar-senar ini anti kusut cuy dan juga strong, powernya kuat cuy. Ini 0,25, dia 18 lb. Wih keren bro, gokil cuy. Panjangnya tadi saya sudah jelaskan dia 150 meter. Nah kalau untuk mancing galatama atau mancing di alam liar ini kayaknya cocok bro. Ini bakalan saya coba nanti. Kalau misalkan saya ada kesempatan, saya bakalan coba buat mancing cuy. Itu dia review pertama kita untuk produk Phoenix namanya Will Power. Untuk teman-teman semua yang mau pesan, silakan ada di link deskripsi. Dan untuk reseller ada nomor WA biar kalian bisa dapat diskon cuy. Terus yang kedua itu masih dari Phoenix juga, nama produknya itu adalah Monster. Nah ini yang lebih menarik bro. Kalau yang tadi itu boxnya dengan kualitas yang baik, sekarang ada lagi yang lebih baik bro, lebih keren pokoknya. Ini Monster, dia ada lambang di sini. Nah, kalau kalian lihat, ini modelnya ini kayak dompet cuy. Wis, ngeri. Nah, kita buka, kualitas dan bahannya juga itu kuat cuy. Padahal ini senar. Tapi packagingnya itu loh luar biasa. Kita buka ya. Nah untuk yang Monster sendiri dia juga ada berbagai macam ukuran tergantung teman-teman semua maunya yang kayak gimana. Ini yang saya pesan itu yang 0,20 mm cuy, dia 9 lb. Dan untuk panjangnya sendiri dia 150 meter juga bro. Nah ini cocok juga untuk mancing di empang kah atau di air-air yang deras karena ini pasti kuat cuy dan tahan lama. Untuk kualitinya sendiri dia sudah Japan quality bro untuk kedua senar ini. Ini cuy best, keren. Ini bakal keduanya bakal saya coba nanti kalau misalkan ada kesempatan buat mancing. Tapi yang membuat saya paling jatuh cinta adalah ini cuy, Monster. Soalnya ini apa namanya package-nya ini bisa dimanfaatkan lagi bro. Di samping dari senarnya sendiri yang kuat dan juga anti kusut pastinya. Wih keren lah.
Pokoknya untuk teman-teman semua yang mau pesan, silakan linknya ada di deskripsi di bawah. Dan untuk reseller yang mau jual, silakan kontak nomor WA yang ada di bawah, cuy. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Phoenix yang telah mengirimkan saya sampel produknya. Saya bakal coba untuk menggunakannya di next video. Semoga ini bisa bermanfaat, bro. Untuk teman-teman semua, jangan lupa yang mau pesan silakan linknya ada di deskripsi di bawah ya. Terima kasih banyak sekali lagi dan mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan juga sedikit review dari saya. Saya bakal coba senar pancing ini. Semoga ini bermanfaat. Oke, kita ketemu di video unboxing selanjutnya. Mantap jiwa.